Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada. Saya berharap pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya. Sebelumnya kita akan satukan di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan buat kami semua sampai hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk segala kebutuhan yang Tuhan senantiasa cukupkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan lembutkan hati kami agar kami mampu untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan itu tahu kok tema hikmat pagi kita hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya? Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kisah yang unik di dalam renungan online. Dikisahkan seorang laki-laki menanam pohon di kebunnya. Ia berdoa, "Tuhan, berilah hujan." Agar pohon yang kutanam ini berakar mendapat cukup banyak air dan tumbuh dengan baik, Tuhan menurunkan hujan yang cukup lebat. Orang itu khawatir karena hujan tak kunjung berhenti, jadi ia memohon, "Tuhan, hentikanlah hujan ini, supaya pohonku mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hujan pun berhenti, dan matahari bersinar dengan terik." Orang itu khawatir pohonnya mati kepanasan. Kemudian ia berdoa, "Tuhan, turunkanlah hujan es agar pohonku merasa sejuk." Maka Tuhan pun mengirimkan hujan es. Pohon itu sesaat tampak segar, tetapi sorenya layu dan kemudian mati. Dengan sedih, orang itu bercerita kepada temannya, maka temannya pun berkata, Aku juga menanam pohon, dan lihatlah pohon itu tumbuh dengan baik. Aku mempercayakan pohon itu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang telah menciptakannya tentu lebih tahu apa yang diperlukan pohon daripada aku, seorang manusia ini. Badai, cahaya matahari, hujan, angin, atau apapun itu, Tuhan tentu tahu yang terbaik bagi kebutuhan pohon itu. Jawaban tersebut seharusnya juga menyadarkan kita bahwa, sebagai Tuhan, ia tahu betul apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita memohon kepadanya pun, karena Dialah yang menciptakan kita, Dia tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Namun, seringkali kitalah yang bersikap sok kepada Tuhan, atau kita tetap berdoa, tetapi doa kita bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah yang menyangka bahwa karena panjangnya kata-kata maka doanya akan dikabulkan. Seperti yang tertulis di dalam ayat 7 dalam bacaan kita hari ini. Kata bertele-tele di ayat 7 ini tidak sama dengan pengulangan kata-kata atau berdoa tanpa jemu-jemu atau doa yang lama. Bertele-tele dalam ayat ini dipahami pengabulan doa Ditentukan oleh jumlah kata-kata, semakin banyak kata-kata yang diucapkan, semakin berkuasa suatu doa. Begitulah kira-kira cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun, sejatinya doa bukanlah sekedar pemberitahuan kepada Allah tentang apa yang kita mau. Pengabulan doa juga tidak ditentukan oleh banyaknya kata-kata kita, melainkan bergantung pada kebaikan Allah sebagai Bapa. Yang terpenting adalah relasi kita dengan Allah. Kita percaya bahwa sebagai Bapa, Tuhan Allah pasti memelihara kehidupan dan menjamin kebutuhan kita sehari-hari. Percayalah akan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pada pagi hari ini melalui firmanmu kami kau ingatkan bahwa engkau sebagai Allah, engkau adalah Bapa kami yang mengetahui segala akan apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk percaya, mempercayakan diri kami seutuhnya kepada engkau, ya Bapa, Sebab engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anakmu. Ajarlah kami berdoa dengan sepantasnya, tidak bertele-tele, sehingga doa kami menjadi doa yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan menjadi doa seperti doa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu sebelum kami memulai akan aktivitas kami. Kau telah berkati kami dengan sabdamu dan kiranya berkat-Mu turun atas kami, menyertai langkah kami menyertai kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, kami lakukan, kami ucapkan, semuanya seturut dengan kehendakmu dan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.